Jadi hari ini saya sama ini bos saya ini Bang Wahid. Halo Bang. Inilah sesepuh kita di Anoa Hydroponic Squad Kendar. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan ke Pro 2 FM. Kita mau apa ya Bang? Bincang-bincang. Ngobrol santai tentang hidroponik. Kita juga bukan ke sana, bukan mau bilang kita ini profesional di hidroponik, bukan. Kita mau berbagi pengalaman. Teman, memberikan pemahaman. Hmm. Apalagi masyarakat Kendari juga masih ada sebagian yang sebenarnya belum apa ya, belum familiar lah mengenai hidroponik, masih konvensional. Oke, jadi simak saja video ini dan pengalaman apa saja yang saya bagikan di sana, kami bagikan di sana, nanti simak video ini. Pastikan kalian sudah subscribe di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI-nya dekat guys, nggak jauh dari rumah, hanya berapa meter? Setengah kilo. Setengah kilo ya? Ini sampai tuh. Oke, di awal tadi kita bakalan sama-sama dengan Anoa Hydroponic Squad Kendari tepatnya pukul 14.16 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh silakan langsung ya, nanti kita bukain telepon kita di 0401-312-4502 atau juga di akun media sosialnya RRI Pro 2 Kendari di Instagram, boleh di Facebook kita juga boleh. Seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 di 90.8 MHz suara kreativitas. Sudah ada tamu spesial di studio Pro 2 Kendari. Hai, selamat sore. Sore, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Pak Ji. Oke, ada kakak-kakak dari Anoa Hydroponic Squad Kendari. Amin. Wah, hai. Bisa menghadirkan Anoa Hydroponic Squad Kendari secara bisa dibilang ini adalah orang-orang yang apa ya? Penyayang. Iya, penyayang tanaman. Nah, itu dia. Tanaman aja disayang gimana kamu? Iya. Oke deh. Baik, saya sebelah kanan dulu, silakan, ada dengan siapa? Di sebelah kanan ya, saya dengan Abdul Wahid. Okay. Kebetulan saya adalah ketua Anoa Hydroponic Squad Kendari. Oke, okay, baik. Sebelah kiri saya? Saya Inca Syarul Anham. Mm-hmm. Saya member dari Anoa Hydroponic Squad Kendari dan bagian IT juga. Oke, okay, baiklah. Kami dari? Kami dari tadi. Baik, apa sih yang melatar belakangi sampai bikin Anoa Hydroponic Squad Kendari? Sebenarnya yang melatar yang menjadi latar belakang awal itu sebenarnya awalnya hobi ya, hobi. Tetapi hobi ini hobi yang sangat bermanfaat ya. Okay, nah, pastinya. Jadi tujuan kita awal itu sehat. Yes. Ya, tujuan awal sehat. Karena dengan semakin maraknya penggunaan pestisida terhadap sayur-sayuran yang selalu kita konsumsi tiap hari. Jadi teman hidroponik ini menjadi alternatif untuk cara hidup yang sehat. Okay. Nah, masyarakat sekarang itu semakin condong ke hidroponik. Salah satu tanaman favorit itu adalah kangkung. Kenapa? Semenjak ada isu tentang lintah dalam sayur itu, konsumsi kangkung semakin berkurang. Nah, ini kangkungnya kan di atas pipa. Jadi lintahnya mau lewat mana? Iya. Jadi betul-betul renyah dan mengkhususnya itu sangat renyah, nikmat sekali. Ada beberapa teman yang lahan pekarangannya itu berisi bunga. Penuh bunga. Sampai investasinya sampai puluhan juta. Okay. Nah, sekarang saya bertanya pada mereka, apa yang kau lihat dari bunga-bunga itu? Mereka dapat perawatan, keindahan. Oke, saya sampaikan kepada mereka, kalau ada yang dirawat terus indah, terus menghasilkan, tertarik nggak? Iya. Mereka katakan tertarik dong, coba hidroponik.
Karena hidroponik, kalau kita tata dengan baik di pekarangan itu bisa menjadi hiasan. Bisa kita bayangkan kalau sayur-sayur itu sudah pada tumbuh, cerah, segar itu, pekarangan itu hijau. Hijau, iya, sangat hijau. Dan perawatannya tidak sulit. Baik, saya ke Kakak Inca deh, kayaknya ada tertarik penasaran nih. Kalau tadi yang pertanyaan saya ya, biasanya sih yang tertarik nih ibu-ibu kalau urusan menanam. Ini kok tamunya saya laki-laki berdua. Nah, ini paling paling jago juga nih. Nah, itu dia. Merawat nih. Apa sih yang awal ketertarikannya Kakak Inca di hidroponik? Iya, Kak. Jadi kan begini, Kak. Saya basicnya kan di YouTube. Kebetulan saya ini juga di Kendari, ketua YouTube creator Kendari. Nah, terus waktu itu ada saya wawancara orang di Kendari juga itu tentang hidroponik. Awalnya itu wawancara biasa, Kak, iseng. Kan namanya di YouTube juga kan iseng. Untuk ya, untuk konten. Nah, pas setelah seminggu penontonnya rame, terus saya bilang, ini hidroponik apa ya? Nah, saya coba cari di YouTube apa segala macam. Saya bilang, kok kayak ini ya, kayak tertantang buat buat bikin dan kayak gampang ya, terus oh menghasilkan juga ternyata. Nah, jadi pada saat itu saya ini nih, Kak, saya bikin. Nah, kenapa ketertarikan saya di hidroponik ini, yang pertama adalah kita nggak perlu cangkul-cangkul tanah lagi, Kak. Iya, biar pakai dasi ya, biar pakai pakaian dinas. Iya, kita enggak perlu cangkul-cangkul, terus kita enggak perlu apa ya, enggak perlu terlalu cangkul-cangkul. Sama kita rematik. Iya, betul. Enggak perlu 24 jam juga ada di kebun itu, dan apa juga ya, Kak, saya bilang mudah dan apa ya, kalau saya bilang sudah canggih gitu kan, enggak kayak waktu kita dulu kan saya sempat juga ikut Om bertani gitu kan. Nah, ketertarikan saya di hidroponik juga adalah karena dia tidak menggunakan pestisida, Kak. Dan saya bilang kenapa warga di Kota Kendari ini dia tidak apa ya, tidak dari dulu untuk mengenal hidroponik, karena sangat beda jauh dengan sayur yang kita makan pada umumnya begitu, karena dia tidak pakai pestisida. Dan pada saat itu saya coba awalnya 500 lubang tanam. Dan iya di rumah, Kak. Oke, pekarangan atau ya, memang punya halaman yang halaman pekarangan. Ya, pekarangan rumah. Ya, terus setelah itu alhamdulillah apa ya, masyarakat memang pada saat itu, pada saat saya mau panen itu, Kak, memang lagi hits-hitsnya hidroponik di situ. Lagi dua sayur itu, Bang, yang pakcoy sama selada. Iya. Terus pada saat itu seminggu, Kak. Seminggu udah habis itu. Nah, pas setelah itu saya tambah-tambah lubang lagi, dan alhamdulillah keterusan sampai sekarang, punya kelompok sampai sekarang. Punya pasar alhamdulillah juga. Begitu. Jadi awalnya cuman penasaran seperti apa, dan akhirnya jadi tertarik, malah sekarang menghasilkan. Iya, dan malah ini, Kak, apa, konten saya di YouTube sekarang cenderung ke hidroponik, karena peminatnya ternyata lebih banyak daripada konten-konten lain. Ternyata masyarakat kita, penonton-penontonnya mungkin juga ternyata masih peduli sama yang namanya kesehatan. Iya, betul, Kak. Sementara kita mengatur pola tanam. Jadi semenjak adanya anu hidroponik ini, pola tanam pun kita atur. Karena dulu ada sayur yang kadang tidak habis terjual. Karena kenapa? Ya misalkan Ince dan beberapa teman bersamaan menanam selada. Iya. Mau kemana semua selada tuh kalau panen semua? Jadi kita sudah membuat pola tanam. Kita sudah buat pola tanam, sudah mengatur pola tanam, dan kita sudah mengatur. Jadi juga. Jadi mungkin kalau Kak Ince tanam kailan, yang sana jangan. Yang tanah yang satu mungkin tanam selada, yang satu tanam pakcoy. Jadi kita coba kita atur. Dan alhamdulillah sudah mulai teratur, pelan-pelan kita atur. Termasuk juga penjualan. Penjualan kalau misalkan Ince ada pemesanannya misalkan selada, sedangkan dia tidak punya selada, itu ngambil selada teman. Jadi saling membantu dalam saling mencukupi, Kak. Melengkapi. Masing-masing gitu ya. Jadi tempat apa, kebun hidroponik kami pun sekarang itu menjadi tempat rekreasi, loh. Iya. Jadi banyak masyarakat di sana selfie-selfie. Karena memang indah dan cantik. Kadang ini, Kak, ya. Kadang tetangga itu ya. Tapi enggak usah sebut nama, nanti kita ditunggui pulang. Jadi dia itu, Kak, di kebunku. Dia tawaf, saya kira dia mau umroh. Dia tawaf 7 kali, keliling-keliling apa selfie. Hanya untuk beli satu biji, satu sayur. Saya bilang, ambil Miki saja, pulang Miki.
Untuk Inca sendiri ada berapa jenis tanaman yang dikembangkan? Kalau saya kayak ini, tergantung pasar, Kak. Hmm. Jadi misalnya pasar saya sekarang lebih cenderung ke pakcoy, jadi yeah, saya tanam lebih itu dominan tanam ke pakcoy. Hmm. Dan ini juga yang saya syukur di kelompok Anua Hidroponik Squad Kendari ini, Kak, karena apa ya? Ketika saya tidak punya varietas yang dibutuhkan pasar yeah, yang saya punya, hmm, saya bisa ambil di anggota kelompok. Oke. Okay. Jadi kelompok hidup, saya hidup juga. Otomatis dalam sebulan itu hasil yang di panen itu akan luar biasa banyak. Yeah, pemasarannya seperti apa prosesnya? Encek lah pemasaran. Ini tengkulak kita. Oh, bisa lah ya. Jadi di Anu Hidroponik itu ada tengkulak. Jadi beliau yang membantu pasar. Jadi itu cukup membantu kita ya. Iya. Cukup membantu teman-teman. Betul sekali. Asal jangan jadi ini loh, apa sih namanya, yang jadi makelar. Ayo bilang. Tapi betul ya, memang harus dibutuhkan tengkulak ya dalam setiap ini. Jadi begini, di Anu Hidroponik itu ada 2, 3, sampai 4 orang ya. Mm-hmm. 4 orang, dan antara kita ber 15 orang ini. Ada yang memang spesialis. Iya, secara ilmu pemasarannya harus jago gitu ya. Iya. Ince aja pernah nanam itu 2 batang, 4 batang 1 kilo ya? Iya, 4. Okay. Dia, 4 batang. Jadi kemarin itu kan saya tanam, kan kita harga per kilo ya. Iya. Biasa kan kalau per kilo tuh naik 10-15 pot, 15 sayur. Iya. Ini saya cuma naik 4, Kak. Wow. Berarti satu sayur itu beratnya 250 iya, gram. 250 gram. Pas iya, karena musim hujan jadi udara agak dingin. Iya, enak juga udaranya. Dan memang itu saya bandingkan, kan sebelumnya saya pakai ini, Kak, atap fiber. Iya. Tapi ketika saya buka pakai atap langit itu memang benar-benar ciptaan Allah itu, Kak. Oke. Okay. Oh, ya, benar. Satu lagi yang kami lupa. Okay. Hidroponik ini tanamannya membutuhkan matahari ya. Jadi enggak bisa tempat teduh. Enggak bisa. Harus kena matahari. Walaupun jadi, pakai UV. Betul. Jadi memang dia harus kalau misalnya punya teras, minimal di luar teras lah, mungkin yeah, di yeah, kena matahari lah. Harus kena matahari itu intinya. Iya, yeah, terus ini juga, Kak, saya tambahkan. Kalau misalnya lahan kita agak sempit-sempit sekali, yeah, itu kita bisa namanya vertikal ponik. Yeah. Jadi tetap pipa tapi dia berdiri. Oke. Okay. Berdiri. Ini kan biasa baring kalau hidroponik kan. Pipanya gitu baring. Ya, airnya ya, naik ke bawah. Dia ke atas. Jadi dia berdiri kayak apa ya, Bang? Kaktus. Iya, kaktus. Kayak kaktus begitu. Jadi air netes dari atas. Air netes dari atas begitu. Itu untuk solusi buat ya, solusi buat yang tinggalnya di rumah yang padat penduduk gitu ya. Iya, kayak apa BTN ya. Iya. Pokoknya ciri khas dari sel hidroponik itu pada saat kita jual ada akarnya. Ya. Ada akar. Ya, ya, ya. Dan ya, biasa masih ada busa, mulut busa dan rock wall masih ada. Ya. Okay. Jadi kalau mengaku tanaman hidroponik terus tidak ada akarnya di bawah, jangan ngaku. Jangan ngaku. Atau itu sudah dipotong sama makelar itu. Atau sama makelar. Sampai banyak. Makelar tengkulak. Oke, baik. Tadi belum dibocorin ya marketingnya seperti apa sih? Oh iya, Kak. Iya. Jadi kalau marketing itu saya lemparnya ke resto-resto yang memang apa ya, yang memang hits di kota ini, iya, kota Kendari. Supermarket juga, swalayan juga, iya, dan warga-warga juga, terutama iya, ibu-ibu ya, biar enggak repot lagi tunggu mas-mas sayur iya, lewat itu kan, tinggal online. Mas, antarkan pakcoy, antarkan selada. Oke, online juga boleh. Bisa, Kak. Kalau ketemu ibu-ibu yang minta miring harga itu bagaimana apa? Kita menghadapinya. Kalau saya tekniknya begini, Kak. Waduh, kita bocorkan lagi nih siapa pabrik ini. Jadi kalau ibu-ibu itu biasanya ya, siapa sih yang bisa lawan mama ya? Betul. The power of mama, itu, Kak. Ya, mungkin dipikir ini kangkung yang sama di Lawata sana gitu ya. 1000 3 ikat mungkin begitu. Nah, itu gimana? Jadi kalau untuk ibu-ibu yang rewel begitu ya, mama, kalau saya tekniknya begini, Kak. Jadi misalnya kalau dia minta diskon, kadang saya kasih saja. Karena untuk bisnis itu tidak selamanya kita harus untung. Okay. Terkadang kita harus rugi untuk menunggu keuntungan selanjutnya. Betul. Jadi ketika dia beli murah, Kak, ya siapa tahu kan sore dia kumpul sama teman atau keluarga kan, dia bilang, ini ada tempat aku beli hidroponik, begini. Cerita. Secara tidak langsung dia telah menjadi market juga buat saya. Betul.
Kakak Inca, untuk bisa mengedukasi masyarakat kita agar berhidroponik, mungkin ada terobosan-terobosan apa yang ingin dilakukan? Kalau sejauh ini, saya di channel YouTube saya, Kak, ya? Iya. Itu kan masing-masing dari teman-teman Anua Hidroponik Squad Kendari ini, memang saya sengaja untuk melakukan apa ya, interview di kebun mereka masing-masing, iya. Karena setiap petani memang ada teknik, ada trik, ada ilmu yang bisa kita tangkap di situ, dan itu juga otomatis dinonton orang, dan iya, itu bentuk edukasi. Dan yang kedua adalah kalau menurut saya, Kak, ya, untuk mengubah seseorang yang dia sudah awalnya sudah mendarah daging, mungkin dia menjadi petani konvensional, iya, juga itu sebenarnya agak susah. Agak susah mengubah orang untuk pindah, apa ya namanya, pindah pola haluan, pikir, iya, iya, apa kan namanya itu, ya, mengubah mindset mereka, ya, ke ini mungkin agak berat, ya, ya, tapi pelan-pelan ya saya lakukan itu. Terus beberapa pelanggan saya juga yang rumah makan gitu kan, itu yang awalnya mereka di sayur konvensional, tapi pelan-pelan saya kenalkan hidroponik, yeah, saya bilang ini begini begini begini, dan alhamdulillah mereka saat ini sudah sangat senang. Okay. Hidroponik semua, Kak, alhamdulillah. Baik. Kami tidak mengatakan bahwa semua sayur-sayur di pasar-pasar tradisional itu menggunakan, yeah, pestisida, tidak. Yeah. Tapi, yeah, sebagian besar menggunakan pestisida. Karena untuk menghindari apa namanya hama, yeah, dengan hanya dengan satu cara, pestisida. Betul. Ya. Untuk terutama untuk anak muda ini. Yeah. Gitu kan. Jangan takut bertani. Yeah. Karena bertani hidroponik kita tidak selamanya petani itu harus kotor-kotoran. Betul. Harus apa ya, panas-panasan 24 jam, tidak selamanya seperti itu. Yeah. Karena bertani hidroponik adalah membandingkan antara bercocok tanam dan teknologi, yeah, begitu, dan memanfaatkan teknologi yang ada. Pemasaran apa dan segala macam itu kan sudah selanjutnya dari ketika, betul, sudah panen gitu kan. Jadi untuk anak muda yang mendengar ini, jangan takut bertani hidroponik, karena bukan cuma manfaat kalau memang misalnya bukan untuk dijual, yeah, itu juga bisa bermanfaat untuk kalian, untuk keluarga kalian, dan untuk orang-orang di sekitar kalian. Oke, okay, luar biasa. Ibaratnya kata Mbak tadi, kalau ada cewek-cewek, cari cowok, cari yang sudah hidroponik. Sayuran aja disayang. Iya. Apalagi kamu. Sayuran saja dirawat, apalagi, nah, dirimu. Itu dia tadi maksud saya, ya. Nih, sayuran udah dihalalkan kok dia. Pria yang luar biasa, ya. Nanam sayur, sayur udah dirawat, gimana dengan kamu? Ya, masa depan saya itu. Saja, enggak hanya kamu, enggak kita kasih tidur di pipa. Tidak. Pembunuhan itu, pembunuhan yang harus berkata kayak gitu, ya. Baiklah, thank you, terima kasih. Terima kasih sudah bersama di Pro 2 Kendari, di numpang-numpang kita untuk sore hari ini. Next, ada project lagi, kita bakal ngobrolin lagi, ya. Oke, okay, baik. Terima kasih, sahabat kreatif. Itu di akhir kebersamaan kita di numpang-numpang sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM di 90.8 MHz Suara Kreativitas. Terima kasih. Oke. Okay. Kita bisa berfoto dulu bersama. Ini Kak Sofi nih. Hai, sukses ya untuk hidroponik Anoa Kendari. Siapa ini? Siapa namanya nih, Kak? Ini hidroponik apa ya ini? Tanaman apa kira-kira ini? Bang, 2500 ppm dia. Oh, 2500 ppm. Tinggi nutrisinya ini. Coba lihat. Ini kira-kira sama-sama. Coba, hei, bandingkan ke sel. Bandingkan. Kalau ini 1000 ppm. Nah, kalau ini 2500 ppm. Nutrisi buah dia ini. Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih ya, Kak Sofia. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Pro 2 Kendari. Siap. Harus di follow, ada di bawah semua. Thank you.